jadi sepak bola ini di samping kita melihat prestasi ya, ini tapi itu proporsi yang kecil, tapi yang paling penting dalam kegiatan ini adalah menjalin silaturahmi sesama akademisi, sesama sivitas akademik di Universitas Jambi ini. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita saling kenal ya, kemudian saling harga menghargai. Tapi sekali lagi bahwa kegiatan ini bukan juara itu tujuannya, tapi yang terjadi adalah kita mendapatkan ukuran sehat dan ukuran silaturahmi. Semoga Dies Natalis ke-60 Punja ini semakin membawa keberkahan untuk masyarakat Provinsi Jambi tercinta, sepujuk Jambi semuanya. Terima kasih Bapak Wakil Rektor, kemudian juga Bapak Rektor dan semua sivitas akademika di Punja ini. Selamat atas Dies Natalis ke-60 dan lancar, dan panitia mudah-mudahan yang kita lakukan ini berjalan lancar sebagaimana diharapkan. Kita harapkan karena di Unja ini sudah ada salah satu fakultas yang mengurusi olahraga. Kita harapkan bibit-bibit olahraga itu lahir dari Universitas Jambi ya, sebagai salah satu stakeholder yang bisa menggerakkan sepak bola ini. Kita tahu olahraga ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak muda. Bagaimana tubuhnya menjadi kuat, kemudian bagaimana karakternya menjadi baik, karakternya sportif ya, yang bisa mengenali kelebihan dan kekurangannya dan bisa memaklumi kekurangan orang lain. Dan juga bisa mengkalkulasi dirinya untuk kebermanfaatan kepada orang lain. Kita harapkan nanti kerjasama yang baik antara Asprovinsi Jambi dengan Unja untuk pengembangan sepak bola di Provinsi Jambi.